Ustadz Yahya Walun diusir keluar masjid oleh jamaah yang menghadiri tausiahnya dikarenakan ia membicarakan masalah politik dalam masjid. Nampak dalam video beberapa pemuda mengusir Yahya Waluni, tapi Yahya Waluni tidak tahu malu dan tidak ingin keluar. Ia tetap bersikeras ingin berdakwah. Ini adalah berita yang cukup sangat baik bagi Indonesia, di mana penceramah seperti Yahya Waluni ini tidak boleh lagi sebenarnya untuk memimpin sebuah tausiah. Ini kami apa?